Kerjaannya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah hari petok-petok akan dikurbankan, disembelih ya. Petok-petok apa, Ricis? Bukan ayam, bukan bebek, sapi, limosin, 1 ton 50 kg kurang lebih. Jadi ada sedihnya tapi ada senangnya juga, karena alhamdulillah dilancarkan hingga hari ini sapinya sehat sampai nanti dia disembelih. Proses pemilihan sapinya gimana nih, Cis? Pemilihan sapinya adalah yang ada aja ya. Karena dipercaya, Ergis percaya sama yang jaganya aja dipilihin. Ini buat Mbak Ergis yang paling bagus kan tadi. Jadi ya udah, kita terima-terima aja lah. Berapa sih? Hari ini keluarga besar apanya? Oh iya ya, hari ini aku bareng keluarga semuanya berkumpul di pesantrennya Mbak Oki untuk menyembeli kurban-kurban kita. Boleh tahu kisaran angkanya sih? Kisaran angka sapi yang milik Ricis sendiri? Ya segituan lah ya, pemirsa juga pasti tahu. Ada harga-harga ininya, harga pasarannya. Gak jauh beda sama harga-harga yang lain. Yang penting kalau buat Allah kan gak boleh perhitungan. Mau jadi mau berapapun kalau buat Allah kita ya udah aja gitu. Padahal kan harta juga dari Allah, masa kita perhitungan gitu. Ini kurban yang keberapa? Ini kurban yang ke di tahun ini apa di tahun dari hitung-hitung kemarin? Soalnya, dihitung-hitung kemarin dari Ricis berkarir lah. Berapa ya? Aku lupa. Tapi tiap tahun selalu. Alhamdulillah tiap tahun selalu. Cis, kan sekarang lagi musim banget tuh, banyak banget sapi-sapi yang disalonin dulu sebelum dia dikurbankan gitu. Ricis melakukan itu juga. Kemarin kita sempat mandiin juga, sempat mandiin, sempat spa juga, sempat sikat-sikat, pijit-pijit. Tapi kan mini pedi nggak bisa ya, kakinya gede banget, jadi cukup sampoin, keramasin gitu-gitu aja. Jadi sempat ngamuk-ngamuk dikit, disayang-sayang. Iya, karena kalau misalnya kita mau menyembeli atau mau dipotong, dia harus dalam keadaan tenang dan harus dengan lemah lembutan juga. Jadi nggak boleh dipaksa, karena kan makhluk hidup juga kan. Jadi kita harus dengan pakai perasaan, pakai kasih sayang gitu. Alhamdulillah sih sudah bisa di. Iya, alhamdulillah. Tapi mungkin dia agak sedikit stres dan sedih, karena mungkin dia paham ya, dia mau disembelih. Tapi satu sisi senang juga Ricis ngeliatnya, karena emang sehat sampai hari H gitu. Gimana memaknai Idul Adha kali ini, Kak? Memaknai Idul Adha tentu yang pertama adalah secinta-cintanya kita pada sesuatu di muka bumi ini, kita harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman mungkin yang punya harta, yang punya sesuatu yang cukup, ada baiknya kita kurbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di ini enggak sih, Cis? Kayak misalkan kan sekarang Ricis mengkurbankan hewan ini gitu. Ada enggak sih yang doa dan harapan Ricis dari apa yang sudah Ricis? Kalau doa tentu tiap hari pasti ada permintaan, pasti ada doa. Cuman kalau doa khususnya sama aja sih, karena kan setiap hari doa juga kan. Cuman kalau doa khusus di hari Idul Adha ya nggak terlalu signifikan gimana-gimana lah. Yang penting Ricis selalu minta doa, papa ditempatkan di sisi terbaik, keluarga diberikan kesehatan, rezeki yang cukup gitu. Ya, Cis, Idul Adha pertama tanpa papa. Mungkin ada hal yang berbeda. Beda, karena kalau tahun lalu kan masih malam takbiran sama-sama, pulang makan daging sama-sama. Kalau sekarang kan udah agak beda, cuman kan masih ada keluarga-keluarga yang lain. Jadi tentu tetap ada nikmatnya masih bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Ada rencana ziarah mungkin hari ini? Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Oke, Cis, terakhir ucapannya mungkin. Selamat Idul Adha. Selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Semoga berkah, semoga rezekinya dilancarkan. Amin, semoga teman-teman sehat semua. Amin. Sama-sama.
akhirnya bikin Ricis sampai sebegini? Nggak sedih sih kak, cuma terharu aja karena alhamdulillah Allah menitipkan rezeki. Alhamdulillah masih dikasih hati yang masih bisa mencintai, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi aku ngeliat prosesnya kan. Jadi kayak ya Allah, tenang banget rasanya gitu. Semoga berkah untuk kita semua. Tapi emang setiap tahun seperti ini, Cis, terharu gitu. Terharu, aku tuh orangnya mellow banget. Aku tuh gampang nangis sebenarnya, cuman kalau di depan orang tuh kayak ayo harus kuat gitu. Cuman karena aduh lagi rame lagi nih gitu, jadi aku nggak bisa nahan karena terharu aja, sedih banget. Dikuat-kuatin berarti ya? Harus dikuat-kuatin. Teman-teman juga pasti yang punya hewan-hewan kurban pasti juga terharu kok, karena kita ngerasain feelnya, perasaannya, tatapan matanya, begitu cintanya dan alasan kita gitu. Jadi pasti lebih ke gitu. Ada rencana mau lebih dari satu tahun depan? Insya Allah. Penyalurannya kan seperti apa, Cis? Penyalurannya mungkin lebih ke orang pesantren aja kali ya yang ngurus, jadi aku nyembelihnya aja. Tentunya untuk sanak saudara, keluarga, dan orang-orang sekitar, insya Allah.